Oke, ya, Studio Nusantara, kita akan melakukan mediumisasi tepatnya di sebelahnya Batu Kandang ya ini, Tepatnya sebelah. berada di gubuk ini Ya, ya. di sebelahnya Batu Kandang. Dan kebetulan sekali di sini ada gubuk, bisa kita buat atau untuk melakukan mediumisasi di Mediumisasi sini ya. Kang ya. Oke ya, Sedulur Nusantara. Untuk kali ini sesi mediumisasi akan segera Kang Joko Umbaran Ya. lakukan. Oke, Kang Joko Umbaran sudah. Oke, saya sudah siap. Ya. Gimana Mas Amin? Oke, sudah Oke, siap Kang. mediumisasi pertama ya bersama Mas Amin. Rahayu, Mbah. Rahayu. Mbah, ya amun nyuwun sewu, kula sakadang rencang mriki, dalu mriki. Sak perlu kapan setunggal silaturahmi kaping kali. Pengin mengertosi nopo to Watu Kandang mriki lan kaping tigone lek kula sakadang rencang wonten salah lan lubute teng mriki wonten tembung jawab sing boten bener lan tingkah laku sing boten bener teng mriki kula sak kadang rencang aturaken agni pangapunten kan nggih Pak. Iya. Niki kali sing perlu apa iki? Nggih, niki kali sing ten paling asma mbah. Ya aku sing nguasani nang kene. Nggih. Jiro moyo. Mbah yang jiro moyo nggih. Iya. Nggih. Nggih, anu Mbah niki wonten sekedhik pitakonan amin nyusul sak derenge lah. Niki pitakone wonten napa lek teng mriki? Medan GIP niki peteng terus sering ini wonten cerita enek wong gegeran mlayu rene ilang ngoten Pak. Niku pripun Pak ngoten niku ta mriki sifate? Lah ning kene yo ngger yo. Nggih. Tah ning kene iki nggone. Panggonane napa Mbah? Sopo ae sing atine peteng. Sopo ae sing kelakuane kurang apik. Nggih. Yen gelem mayure ni, Mbah mesti tak lindungi ning kene. Panjenengan lindungi Mbah. Iya. Nggih, nggih. Kula nyadari Mbah wonten dunya niki nggih wonten padang, nggih wonten peteng nggih to. Kabeh ning kene peteng. Nggih. Ya, ngeten Mbah. Niku berarti memang ngoten niku Mbah nggih. Dadi pomo maling mlayu mriki nang nggih ilang Mbah mriki. Tak delik ni ning kene. Oh, nggih. Roh to kene kene. Nggih, nggih. Nggih. Dadi mitose teng mriki ngoten niku Mbah nggih. Kabeh sing diomongne wong-wong kene iki memang ngono kuwi. Oh, nggih. Lha napa tiang-tiang lek ajeng wonten acara napa mboten sugih mriki to, Mbah? Ora ana sing ngerti utawa. Napa wedi mriki? Napa wedi mriki, Mbah? Tau wedi kabeh. Oh. Mbah niki amit yo saya sang cerita. Terus wonten wong ngomong sing boten bener. Bang Kayu nggih mungkin mboten permisi Mbah nggih. Niku napa langsung di pripun?
sing penting wong urip iki lek duwe kelakuan sing apik aja ono mlebu ning kene. Ning sekitar kene ora usah kelakuan sing aneh-aneh. Nanti omongan dijogo. Aja misuh-misuh ning kene. Senadyan tonggon peteng aku ya ora bakal tak gorene. Ngoten, Pak. Nggih. Terus nebang kayu bareng opo mboten permisi, Bang, ngoten niku. Kudune wong lek duwe anggah ungguh ngomong apik-apik. Senajan mriki peteng panggah. Yo, iki akeh kudu duwe anggah ungguh. Nggih, Mbah. Dadi harus izin ngoten, Mbah. Paling dak yo ngomong sing apik. Nggih. Wonten tembunge, Mbah, nggih. Cuma misah misuh nek ora jelas. Nggih. Terus napa? Nah, terus lihat wonten acara hajatan niku sajene dicolong kucing napa-napa ngoten. Iku kelakuane sing cah cil-cil. Nggih. Terus kalau yang kula rasakaken wau Mbah, teng mriki niki aurane ilmu niku napa? Sirep kali ilang niku kuat teng mriki ngoten, Mbah. Ya memang kuwi sing digawe. Nggih. Kula kok teng kula kok teng minggah teng watu mriku kandange mboten ana lho, Pak. Ora apa-apa ya sing kuat kon linggo kono. Jale wong sing ra kuat. Nggih. Mas kula kok bisa linggo kono kok ora ngantuk-ngantuk piye ngono kok sirepe ini lho, Pak. Lagune sirep kuwi sing kuat nek kene. Iso ilang ya ning kene. Nggih. Dadi napa? Memang energi di sini kuate gelap, Mas, ya. Memang peteng kabeh. Nggih, kula mboten pokoke ning maling sing gelem ayu bakal selamat. Digolek ana ra bakal temu. Nggih. Ya memang nggih mboten anu, Mbah. Mboten kena diharwara trek. Niku trek takdir kan ngoten gitu, Mbah. Iki kula mriki demen apa pegel, Mbah? Jane aku ora demen. Nggih, nanging kula mriki wong nggih pengisi nggih kali jenengan sadiringipun nggih ta. Nggih. Pengin mangertosi napa to watu kandang teng pundi panggenane ngoten, Mbah. Ngojo ganggu sing ning kene. Mboten ganggu kula. Ora ganggu. Nggih, aku ora bakalan ganggu. Nggih lah. Kula niki nganu, Mbah. Mengenal sesama makhluk Tuhan. Wong sing elek-elek gelem rene tago tak lindungi. Nggih. Elek-elek iki bener bae pang dilindungi, Mbah. Elek ta lebok nek kene. Elek-elek iki bener piye? Wis elek yo tangke bener. Si elek tangke bener. Oh, ngoten. Nggih. Lah, dhewe wit pring jere akeh Mbah, ndi iki wit pring? Dan jenengan demen mboten? Bendak popo. Ajane penak lek akeh piringe. Aku demen lek wit-witane dong grumbul, demen. Lek kok diketoki kabeh. Kelakuane menungso sampe enak dhewe. Ben rungkut wae yo. Nggih nggih tukul malih Mbah nggih to. Ku ben rungkut-rungkut dhewe nggih. Niki Mbah amin nyuwun sewu. Riyen sing lare ngarit disunat niku. Ya ngerti, Her. Nggih, mireng critane niku kula. Niku pripun, Mbah niku? Ora apa-apa to. Nggih. Nek kali Mbah yang Kertajo pripun Mbah jenengan? Dulur napa pripun? Ya siji jalur. Tapi kalau Mbah yang Kertajo pripun? Rumaket napa? Ya, apik. Nggih. Mbah nyuwun sewu riyen nate mriki Mbah sirun nate mriki. Nang kene suwe yo kuwi. Nggih. Lho nate mriki Mbah nggih. Nang kene suwe wong e. Wong sekti pinggir. Nggih.
Mbah Sirim ini ya. Kereng wong kuwi. Nggih. Ali jenengan nggih panggil. Iya jelas cetuk. Nggih. Ngerti lah aku sing nyekel nang kene. Nggih. Tiang mas kita gitu, Mbah. Aku rawani karo wong kuwi. Lha napa, Mbah? Sekti bener. Nggih. Mbah niki yang menyen sewu napa? Jenengan kok obah ya, boten rasane pripun? Gak penak ini ger. Dalam? Gak penak. Gak penak. Justru suwe yang gini. Kalau butuh apa, pengen apa, celuk ngape saja kui. Oh, pengen apa? Oh, apa apa. Oh, iya. Dulur cari ni. Jangan apa, iya. Jadi dulur. Wajak perang, wajak budal ngape kui caca. Pengen apa apa? Oh, apa apa. Iya. Sing ngon aku di budal ngape caca kui. Iya. Nggih, Mbah. Tak demel kanca jagongan mboten asa, Mbah. Lha cacah kuat ben to. Emang blasuk niki kirek ngono le. Nggih, Mbah. Eleh ben karo jalan-jalan, Mbah. Ben seru ae. Kirek ireng. Ya kuwi. Leleng kuwi. Tukang nyolong ini nih wong sing duwe-duwe gawe ngene iki. Nggih niku, Mbah. Cacah kuwi. Jadi lumune kira ireng, asu ireng ngerti. Yo enak kiri ireng okeh ini. Kiri cili-cili okeh. Mbah mau wong topon kene sing apik belajar ilmu, Mbah. Ya menurut apa sing digowo. Mbah lu peteng-petengan lho. Penak. Gelis ning kene. Penak. Nggih. Pripun, Mbah? Tasik rasane? Sopo sing kok perlu neneh pun niku wau namung tanglet mitos-mitosipun gitu ben kedah gamblang ngoten lho. Jawamu iki penasaran wae ngene nggih lah mbok crito gek mboten nate ngertos gek yo sapa ngerti kepanggih panjenengan teng mriki nggih lho. Asane nggih sering teng Mbah Hyang Kartojo mriki kula riyen nggih nate kepanggih panjenengan. Nggih. Sowan kene bae. Enggak karo sapa sing gedhe dhuwur kae. Nggih, gurune nika. Ngampuk kuwi. Nggih, sowan mriko kaliyan Mbah Kartojo. Cah cilik-cilik sini kene dorono ora? Mboten lan jenengan mawon ta mriko. Plan nek nakal-nakal. Nggih. Tapi cah-cah kuwi lek kok jak nyapono sirmu. Budal. Budal kabeh. Barang peteng budal. Budal. Apa sih cari aku? Keh, ini orang butuh ya. Budal. Budal, Pak. Budal. Oh, nggih. Pripun? Wonten napa? Pitutur napa? Lek ten mriki napa? Simbol tenasal. Tadi menoso, wih sing apik walaupun ini. Ojo misah misuh ini. Oh nggih. Sing duwe tugo karo wong tuwek. Oh nggih. Normale sing sirikane teng mriki, Mbah. Pengguyu sembarangan opo pripun? Ojo nguyu sembarangan ning kene. Nggih. Lek kedahe pripun lek nguyu? Ucape sing apik. Lek nguyu kedah pripun teng mriki, Mbah? Nyisih amit. Piye ngono lho dadi wong iki. Oh nggih. Aja syukur. Niku sirikane Mbah nggih. Nggih. Hati-hati wong urip. Nggih. Wong elek gelem mlebu rene. Tak rangkul tak dadekne ning kene. Oh nggih nggih. Nggih niku memang bener tes sing ngoten Mbah nggih. Demen aku wong nek peteng-peteng do rene. Nggih. Nggih, tambah bolo Mbah nggih. Tak kene nggon kae delon kae. Nggih. Peneres kula. Nggih. Roh to doanmu. Pun nggih. Panggih. Wes, Ger. Pripun? Wes. Pun tak cacah kae. Nggih. Ajeng napa umben apa pripun? Ora neng. Dan napa? Oh.
Nggih. Ngerti karep arep rono. Nggih. Wis kono. Nggih, kula nggih sepurane Mbah, nggih. Lek manggil jenengan wau. Wonten salah nggih. Iya. Lah, kula aturi wangsul, Mbah nggih. Nggih. Oke, sudah salah lah. Tadi kita panggil Mbah Jeremoyo penunggu di sini, penguasa ya, penguasa di sini Mbah Jeremoyonya. Dan memang di sini kekuatan dari aji atau ilmu sirep sama ilmu panglimunannya sangat kuat di sini. Jadi kalau buat belajar aji sirep atau panglima di sini enak di sini, karena sangat cocok dengan energi yang kayak di sini. Ya mungkin gimana kan ada seseorang atau bahkan orang banyak bisa kan mungkin belajar dari guru, belajar tentang ilmu sirap, ilmu baru latihan di sini, masuk ke sini, latihan ke sini sangat cepat sekali, energinya cocok di sini. Gimana anu tadi dari subscriber gimana pertanyaannya tadi? Udah ya semua. Oke ya. Itu tadi ya yang saya bisa lihat ketika siapa Mbah Jeremoyo masuk tadi kan ya. Memang di sekitar sini memang yang saya lihat banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang berada di kegelapan ini. Dan mungkin bisa Kakang Joko Umbaran lihat banyak sekali ya di sini, banyak ya. Sih Mas, apa kayak jenis jimat-jimat batuan banyak, atau keris banyak sekali ya. Mungkin yang penasaran jika ingin mengambil, jika memang kuat ya monggo silakan, tapi jangan untuk main-main di sini. Jika tidak kuat tidak usah tidak ada keraguan, tidak usah ya. Gimana? Oke ya Kang Sukumbaran, mungkin untuk saya sudah cukup ya tadi ya. Mungkin untuk kali gimana Mas gambarnya Mbah Jeremoyo gimana Mas? Orang sebenarnya tidak tinggi kan ya. Agak pendek yang saya lihat tadi, tapi memang bawaannya besar dan memang dia punya, karena punya kekuasaan di sini ya, dia sangat dihormati juga di sini kan. Oh iya iya. Dan bahkan bisa mengenal dengan sesepuh-sesepuh di sini juga. Bahkan dia baik ya Kang, tapi tidak berani untuk mengganggu karena sesepuh-sesepuh yang ada di sini dulu memang orangnya sakti-sakti. Iya. Orang zaman dulu. Orang zaman dulu. Oke, gimana Mas Amin, kita lanjut meditasi kedua? Oke, untuk kali ini bisa kita lakukan meditasi kedua dengan Mbak Risa. Untuk Mbak Risa gimana? Oke ya, untuk sedulur Nusantara semua. Mungkin untuk kali ini meditasi anggap saja sebagai hiburan ya. Karena tadi ketegangan sudah ada. Mungkin untuk kali ini kita datakan salah satu sosok kuntilanak, bener Kang ya? Iya. Artis-artis. Artis biasa seperti yang lainnya selalu kuntilanak yang dimasukkan ke Mbak Risa. Oke Mbak Risa sudah siap? Oke. Siapa ki? Gendalu. Gendalu, Mbak Yu. Kok mesem-mesem mae ngomong to lek ditekoni iki? Iki lek ceritane lakon joget pasti. Gelem joget. Nyapa ora gelem? Sin. Sin to. Tak baturi joget karo aku ayo. Bisa. Ah, aku ya demen joget masane iki. Sapa jenenge? Loh.
Sopo jajal? Sumi. Nyauri toh. Loh, tak kene ya. Tak jenenge gelem. Tak jenenge Sumi. Loh. Oh, ngono kowe artis, kowe artis, kowe artis, kowe artis. Artis, artis ngono kae toh. Yola yo. Yola, Yola, Laura. Bella. Ya cocok e Wati jenenge. Olivia, Olivia. Iki nem, iki nem. Jenenge Wagi yem. Mari-mari. Sip, Londo, Londo ya Mas. Oh. Wis win ngene yo. Oh. Sering cetok ae bocah-bocah sini ngene iki. Wi bolo-bolong kuwi. Butone nyapa wi nang kono kuwi? Kereng ora butone kono kuwi. Hah? Oh, pokok orang ganggu. Lek diganggu, nesu to pian. Momo dijak ning momo sing ngejak aku. Ayo melak aku ngajar wong kae no gelem kae dhek. Wah, lha kok demen men. Pacarmu paling. Aduh. Eh, saiki nyeluk di pacare buta. Dijenenge sapa? Gue sing apik ya, gue sih ya tak kenalne karo dulur-dulurku kabeh. Oke ya, sedulur Nusantara semua. Untuk kali ini kita mediumisasi dengan salah satu kuntilanak yang ada di sini. Di pohon tadi mas. Tapi, betul yang ada di pohon tadi. Tapi dia, saya tanya namanya, dia tuh suruh ngasih nama. Nama. Justru saya di, suruh ngasih nama. Ngasih nama ke dia. Nanti akan saya kasih nama ke dia. Mikul-mikul. Mungkin saya masih mencari dulu nama yang tepat buat Mbak Bundunya. Jaluk dijenengi sopo. Sing apik. Wah, Anabel. Sik tak jenenge Sinta ngono piye? Lho, jenenge sapa iki? Wangel wagi iki jenenge. Desi. Wagi malah apik iki. Aja aja gelem nek jeneng Desi celok Des iki ora bedes malah. Limbuk-limbuk ae limbuk. Melek. Dia minta nama yang bagus ya, sedulur Nusantara semua. Kita Dian, Dian. Dian, Dian. Aja, aja. Aja, aja. Jadi bisu uang go. Oke, kita nyantai dulu ya, sedulur Nusantara semua. Karena minum, minum. Kita medium dengan salah satu kuntilanak yang jeneng ini minum ya. Minum lah. Sopo. Minum pelayan seksi. Ayah. So? Ayam bebek. Ayam bebek. Jeneng Mayang Bebep. Tak jenenge Mayang ya. Ya. Oh, oke, sedulur Nusantara. Ternyata dia mau saya kasih nama Mayang, dia mau. Mungkin cocok. Ya. Nah, untuk sedulur Nusantara semua yang bisa melihat dengan mata batin, wujudnya seperti apa? Mungkin bisa lihat ya. Rambutnya segini ya, rambutnya. Mbak Mayang. Ya, dia lumayan cantik. Iki sing sakmu ini kayak siapa sih sampai demeni? Enak, enggak enak. Enak kabel. Buto, buto, buto hijau loh demeni. Oh, pacare buto hijau loh. Guyu ta rasa cimpet. Nah, ya ngono loh. Eh, jenenge buto hijau siapa kuwi? Takon sama dia. Ora, aku takon ning sampean lho, Yu. Kan kancamu. Itu. Ora. Lah kancamu sing ndi? Emang kok kondi kok unak-unak neng gini kan mang? Kan ngurus toh cacah teko emang? Emang mau gini deh. Gini neng gue tuh itu. Gak gitu ketok mang di. Nah ini lah. Gini lagi perakutanan. Mau tak ketok nabi ya omahmu ya? Mesura. Kalau lihat nih. Lo lihat nih. Aku Rene mu orang ganggu. Pengen kenalan toh, pengen roh ning watu kandang iki. Kayak melot nomo dhewe. Udunen bapange. Lan joget piye? Streng lagu joget piye? Tak baturi joget ya. Moh. Moh. Ya sapa kok pro dandut? Yo sih. Oh, remong iki remong. Ayo, ayo. Ayo. Mandek, mandek. Dupo, dupo, dupo. Kaca yo yang. Iya, lagu iya. Asline kok ana lada. Tak jeneng nih Mayang loh, jadi saya wayah-wayah diceluk udah gelem loh ya, tenan loh ya. Mayang joget. Stanley tayub ya yang.
Tayupan ya. Iya, tungkir lahir. Aduh, tungkir ya. Jaranan ya. Ya, yes, seluruh Nusantara. Dia senang sekali di saya kasih nama Mayang ya, ternyata cocok. Tungkir. tak kasih nama Limbo enggak mau ya, Mayang. Tertawa semua, terlihat gembira melihat salah satu kunti yang ada di sini. Jenengnya apik-apik Mayang tanggapane tungkir. Kasih nama Limbo, Mayang enggak mau. Wis nang mbah. Wis nang mbah ora yo. Ora dicelurene wong. Ora. Ora awal ta. Oh. Jagongan sik no. Cerita-cerita apa ning kono? Rokok pura. Rokok piye? Ya. Jimate apa jimate? Endi nduwe jimat apa kuwi ning kono kuwi? Oh, anu Mas. Di nganu kacu-kacu kuwi. Oh iya, sapu tanganmu tak pake kuwi. Ya. Gendange lho, ganti serbet. Tak pake ya. Ganti iki. Kebo. Eh? Tenan. Wi fungsine kanggo apa kuwi? Ilang. Wah, bisa ngilang. Cocok iki. Oh, sano iso ngilang ora iso bali. Ya, oh, kene kuwi lho. Ya takno dhisik kacune. Iki to. Oh, alah, kok yo ngerti ae monggo kono anggian. Ya Allah. Yo. Semua terjadi sampai korek. Oh, semua terpisah. Oke, sedulur Nusantara semua. Koreknya nanti mas. Dia ya, bisa tahu. Melihat kita membawa dupa. Mungkin dia juga bahagia dengan kedatangan kita. Seneng, seneng kura. Oh, seneng, oke neng gowo kono. Seneng kura. Tabu sih. Ya. Ya. Seger. Ya, semua terjadi. Tahu diwai. Kayak telan. Neng kene kerep oke wong sobo ora. Ora enek, apa ora enek sing wani. Tapi aku mung rene karo Kakang Joko umbaran iki karo bolo-bolo kabeh kan ora ganggu to. Pengin kenalan. Pengin rewakne kuwi. Wis oleh jeneng. Jadi kanca-kancamu sing neng kene iso nyeluk, krungu kabeh ta aku nggawe jeneng yen. Nah, celok yang ndang moro. Guyu sik ta. Ora guyu. Wes anu ge rebutan di jenenge Mayang. Ayo. Cekel dhewe. Dadi pun koyo masamin. Oh, ngene masamin. Kene ya begecekne ya. Gone ya. Oke ya, saat ini kita berada di sini bersama Kang Joko Umbaran dan bersama Yu Kunti. Yang dinamakan Mbak Mayang. Mayang, senyum geruda. Ini dua pacar kurung. Jadi gulek nih apa piye? Eh? Tak gulek nih kok ngesor kono lho. Ganteng-ganteng cacah wih. Eh kiri em nyandi ya. Kiri em. Kiri. Oh. Ini kok belasok nih aku ngirek lho. Lah ora guyu. Modele dewen to. Tak totne aku meroh ning kono. Ning tak wayu tak totte lah kok diblasokne lah kurang ajar ya. Cek sembuyan. Kancamu ta? Kancamu. Ku gampang ganggu to kuwi. Nyolongan lek ngene wong ewuh. Sampeyan gampang ganggu ora? Ora. Masa ganggu wong ana sing ganteng-ganteng to ya. Iya ganteng ora ya? Ora enak. Iki semburimu kuwi. Jeneng nyek iki. Iki Kang Joko mosok ora ganteng. Kurang ganteng. Ganteng. Ya sing ganteng buta ijo kuwi to. Iya. Akhire pacarmu isin paling. Lho, bro, kan jalan tak celongan mro wengut kae butamu kae. Heeh, ngomong. Golek ya, golek ya. Iya, aja pacaran le. Iya. Iya. Iya, aja pacaran ke le. Wedi paling, wis seneni paling. Seneni to. Das nani lha iki. Wis ngelek arep aku arep mulih karo bolo-bolo iki. Kacungmu tak gone ya. Oleh, oleh. Aku ben iso ngilang, iso rene neh. Oleh to? Lha iki jajal. Lha silekno sik kacune ndang, silekno sik. Cekelen. Pengen ro. Cekelen sik to. Ben ilang menan ora. Didono dulur-dulur kabeh lho. Ini ndang. Ya tinggo bukti ya, jajal iso ngilang menan ora, jajali.
Wedi gak kene lho, wedi lho. Wedi karo buta. Ah, wedi karo pacare gak disilihne. Leh, leh. Nesu ta, nesu ta. Pacare. Ya mau jare utuh. Buta wae, buta telek ya. Oh, nesu. Nesu pacare delokne. Syuting lo tunggu yuwo sing banter to. Nang dimanis-manis se senyum set lah. Tahu ganggu uang pernah neng gini. Nggak tahu neng moro sama yang ganggu. Maksudnya neng warga-warga sekitar sini ini tahu bulan pernah. Bisa neng bikin jalan lo, seru lo. Ada di uang. Tikungan gue juga. Uang ngeret. Pakai wangi apa ya? Kok ganggu? Dulu dulu, jadi ganggu wong kayak mana? Jadi ganggu masak ne, apa enggak nak? Ya. Kancamu cah piro nek kene? Oke, aku mamu kok dewi neng kono. Oh neng kono. Murah jadi tangkrut kancamu ya? Munu cah-cah kono wih untuk jeneng ra. Ora ora lha nyeluk piye? Ora kenal iki. Nyeluk yem apa yu piye ngono no. Wo nek. Ngono. Wes kote to. Wes. Nyeluk. Ya usah pitik. Ya usah pitik ngono iki. Saiki berarti sing ning kene sing di jeneng nek sampean tok lho ya. Ya. Ya dulur Nusantara. Mbak Mayang ini ternyata cukup lucu juga ya. Tapi sayang sekali tidak mau diajak joget. Ini joget tuh. Kalau musik tuh pengen joget tuh. Tayupan yo. Tayupan yo. Kok beso karo aku. Iya, terimaan lah. Aslinya pengen joget. Mau tak karo Mas. Saya sinyal, Ding. Pakai takut kita. Orang mirip emang ledek. Oke, untuk teman-teman kru durasinya gimana? Yes. Oke ya, untuk langsung pembaran mungkin. Oke, mungkin sudah dengan salah satu makhluk di sini ya. Makhluk di sini. Sudah cukup. Mbak Kunti atau bisa disebut Mbak Mayang ya sekarang. Mayang. Oh ya. Mungkin sudah cukup kan ya? Ya, sudah cukup. Yo, anu yo, sepronil ana salah yo. Yo, mau ngene. Kurangnya saya kayak yuk kencang-kencang itu sepuluh lejaremu arep kon gowo sapu tanganmu di iya ora oleh toh ngerti aku kon nesu kayak meleru aja. Oh iya lah sing duwe iki sapa mong pacare ya tembung sik toh. Oh iya tembung yang sik. Oke, okay. Okay, Kang Jongko Barang, okay. Mungkin mediumisasi dengan salah satu gaib di sini sudah cukup. Mungkin bisa dikembalikan okay. Ke alamnya kan? Ya, kalau wangsulnya ya, guys, matur suwun, guys, purun sing akeh ya, sak konco kabeh ya. Dulur Nusantara semua tadi mediumisasi dengan salah satu gaib yang ada di sini tepatnya bersama kuntilanak yang menghuni pohon sono itu sono, di tengah-tengah itu dan tadi dia tidak punya nama ketika saya tanya ternyata ketika dikasih nama-nama yang bagus-bagus belum cocok dan ternyata ketika saya kasih nama Mayang dia mau. Oke, gimana Mbak Risa? Setelah dimasukin salah satu kunti yang ada di sini, apa yang Mbak Risa rasakan? Kayak tadi kayak takut sama yang itu apa? Buto hijaunya ya. Itu memang dekat dengan salah satu buto di sini tuh ya. Iya. Dan dia punya salah satu mungkin jimat ya bisa dikatakan itu kan ya? Iya. Berupa yang saya lihat. Berupa sapu tangan tadi kayaknya. Buat buat menghilang tuh mas. Oh buat menghilang. Dan ketika saya minta sebenarnya boleh mau dikasihkan tapi disuruh untuk
istilahnya meminta ke salah satu buto yang ada di sini. Nah, itu tapi kita setiap ke tempat yang tempat sangat ingin tempat yang kita kunjungi tidak pernah mengambil apapun yang sendiri, karena kita, mengenal sama makhluk Tuhan dan kita juga tidak pernah mengambil jenis-jenis jimat atau benda pusaka berupa keris, berupa kul buntet atau sejenisnya. Kita tidak pernah mengambil, sekedar mengetahuinya saja kan ya. Iya. Tadi cuman bercanda aja ya kan ya. Iya. Cuman kita bercanda aja. Memanggil salah satu gaib yang ada di sini untuk hiburan istilahnya. Buat bincang-bincang. Oke ya, pengumbaran mungkin karena waktunya sudah cukup ya. Cukup. Dan kita ada ya. Kita akan memvisualisasikan salah satu gaib yang ada di sini Kang ya. Bisa ya Kang Jumbran? Bisa ya? Bisa. Oke, untuk kru minta kertas dan penanya untuk menggambar salah satu gaib yang ada di sini. Tas hitam. Ngguri nih, ngguri pun. Tas itu Nah. Oke, silakan Kang Jokumbar untuk memvisualisasikan salah satu gaib yang ada di sini. Suara mana kira? Iya. Oke ya, sedulur Nusantara semua. Kali ini Kakang Joko Umbaran sedang memvisualisasikan atau menggambar salah satu makhluk gaib yang ada di sini, tepatnya buto ijo yang kita lihat tadi. Kita buktikan dengan cara menggambar di sini. Buto ijo ini ya, sebenarnya. Oh, dia memakai anu Kang ya, kayak ada ini apa? Mustikanya. Mustika ya. Itu warnanya apa Kang? Mustikanya orangnya anu ya Mas, biru agak kemerah-merahan. Dia menjadi salah satu yang kuat di sini juga Kang ya. Iya. Iya. Ya. Sementara salah satu makhluk buto ijo ya, penghuni watu kandang. Dia mempunyai dua taring yang sangat cukup panjang. Dan ada mustikanya. Itu menjadi salah satu penghuni yang kuat di sini Kang ya. Oke. Okay. Karena dia sudah memakai mustika di kepalanya. Dan oke ya, mungkin kita akhiri sampai di sini eksplor kita di Batu Kandang, dusun Rembang, desa Tepas ya, Kecamatan Kesamben, Blitar, Jawa Timur. Jawa Timur. Dan tetap
tetap tonton channel kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan mungkin jika buat apa untuk sedulur Nusantara yang punya request atau menginginkan salah satu tempat yang apa sedulur Nusantara inginkan, jika tempat atau kita punya waktu dan bisa, tempatnya bisa terjangkau, kita pasti akan mendatangi tempat, tempat yang sedulur Nusantara tunjukkan. Dan kebanyakan request-request ya Mas Amin, tempat-tempat yang kita kunjungi. Dan kemarin ada salah satu request dari Jakarta Kang ya, suruh untuk mengeksplor di salah satu tempat, yaitu tepatnya di sumber yang ada di Desa Ngadri ya, Desa Ngadri Binangun, Blitar. Mungkin lain waktu kita bisa ke sana Kang ya. Iya, bisa ke sana. Oke ya, tunggu untuk request dari teman kita yang ada di Jakarta. Tunggu waktunya, kita pasti akan mendatangi tempat yang sumber apa sama ya? Sumber Umbul Songo. Oh, Umbul Songo. Umbul Songo ya. Oke, kita akhiri sampai sini ya. Oke. Ekspor kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Nom Budoyo. Shalom. Rahayu. Rahayu. Semangat.